pertama karena mereka bersaing antara pemerintah, para akademisi dan para pengusaha. Semua mencintai negara, bagaimana memajukan masyarakatnya secepatnya, secepatnya. Itu yang Indonesia harus dipelajari dan menajarkan. Satu, kedua, China melihat kekuatannya sendiri pun dengan jelas. Kekuatan mereka adalah untuk bisa kemudian membangun ekonominya, memanfaatkan pasarnya. Jadi China melihat bahwa mereka negara besar yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya energi yang besar sekali, itu terutama batu bara yang kalorinya tinggi. Kedua, mereka juga sudah menguasai teknologi baja sejak 1000 tahun lalu, dikuasai oleh banyak orang di China. Ketiga, mereka mempunyai tenaga kerja yang nah, dengan dasar itu mereka membuat strategi bagaimana mereka bisa menggunakan kekuatan ini untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat, terutama dalam bidang industrialisasi. Industrialisasi adalah kunci utama untuk menyejahterakan rakyat. Karena begitu industrialisasi itu dikerjakan dengan benar, maka daya beli rakyat itu tumbuh. Mereka juga menjadi pandai. Karena mereka tiap saat bekerja di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, di hotel-hotel, menjadi terampil. Jadi inilah pendidikan yang benar, yang segera bisa diperoleh oleh masyarakat. Dengan begitu, maka sumber daya alam tadi bisa dimanfaatkan secara maksimal, karena sekarang rakyatnya sudah terhidup. Nah, untuk itu, mereka dengan memberikan pelayanan yang baik kepada investor asing. Jelas-jelas bahwa dulu itu Eropa, Amerika, Jepang, menekan Tiongkok. Tapi mereka diundang semua masuk untuk investasi sebebas-bebasnya. Tapi sebaliknya diatur, mau bawa uang ke luar negeri itu susah banget. Sudah masuk ke China, investasi hampir tidak mungkin keluar uangnya. Tapi disediakan tempat lagi untuk